Bang. Kenapa kau makan dalam hutan, bang? Terpaksa makan dalam hutan. Ha, kita ada operasi nak cari umpan lagi. Malam tadi dah mengena. Terpaksa makan bungkus dalam semak. PKP. Kita menghormati orang yang tak boleh keluar tu. Okey, kita makan dulu eh. Okey, manis. Assalamualaikum, selamat petang Mas Bro, Mas Bro. Hari ni kita teruskan lagi sesi memasang tajuk eh. Memasang tajuk baung ah. Mata dah siap. Hari ni ada dua tim. Satu tim satu lagi beragas. Dia tengah pakai umpan Rusia. Malam ni ada dua tim bergerak. Manis. Udin baru sampai. Baung dah panggil. Okey, manis padu mantap. Kita tengok apa yang ada ha. Alright. Semangat Mas Bro. Dah semangat hari kedua. Yang atas tu tak siap-siap kerja lagi. Baung dah lepas sekarang. Kita tengah mood baung sekarang ni. Mood baung fasa kedua eh, macam tu cakap. Tu harap cermin mata hitam. Aircon siapkan. Manis. Buat sate trip kedua punya. Siapa nak order sate boleh lah PM Udin. Oh, nampak. Bau dia lemak-lemak. Ulat sawit bau dia lemak-lemak apa? Baung suka, udang pun suka. Pernah juga apa ni pakai ulat sawit ni dapat tapah, tapi bukan sebab tapah tu makan apa ni ulat. Udang lekat dekat ulat tu, tapah jumpa, dia sesah je. Kalau nak rezeki macam tu cakap. Stop lagi ni. Nasib baik brother Rahman carikan tu. Rahman tengah pujuk anak-anak ikan makan. nasib baik bro Rahman abang Sadu kita bantu rescue umpan. Kita orang tadi macam dah nak pengsan cari tak jumpa-jumpa. Bukan apa, payahlah sekarang ni. Satu lagi pergerakan pun tak boleh sewenang-wenang. Kita menghormatilah keadaan itu. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Memburu baung part 2. Sesi pertama dah berjaya. Kita tengok sesi kedua berjaya ke tidak. Malam ni ada 2-3 tim ni. 2-3 tim yang turun menaju. Semua nelayan. Dia macam ni, baung ni dia bergerak, kita kena cepat kejauh dia. Kalau nak rezeki, adalah. Kalau tak ada, kena cari lagi. Pasukan kedua hampir siap eh. Tu pasukan ketiga. Pasukan ketiga mancing, pasukan kedua menaju. Nampak ulat sawit, pedangan ulat sawit yang hari tu. Macam tu cakap, kita orang nak try bawa keli 2 ekor cukup lah. Nak letak Port Russia, mana tahu ada yang terbabas nak makan. Mana tahu ada pergerakan babun. Mana boleh pakai ulat lama. Boleh tahan. Mana kat hinggang? Hei, kenapa tu? Apa yang kita lima kakak? Panjang umur keli tu panjang. Wah, itu tim kedua. Tim kedua. Tu tali rapia tujuannya untuk buat tali ampai eh. Kita orang semalam dah tunjukkan. Guna apa ni? Guna ikat je. Okey, kita teruskan operasi.
Oke, seterusnya dekat dengan jembatan tempat Dube ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Teknik gantung pokok namanya, teknik gantung pokok. Okey, tempat yang tak ada pokok menganjur kita tarik tali ya, macam ni ya. Pot, buatkan pot ni. Tempat yang tak ada tali-tali. Ni pot yang ada dahan kita buat. Tapi kena bersihkan sikit lah biar dia cantik. Duri maling banyak. Okey, tempat dah siap. Siasat umpan yang pasang tadi, apa cerita? Macam ada ikan, Din. Tahu tak bawa, kena julang, Din. Kena julang. Nasib lah, kita tawakal ni. Duri, Din, baik-baik, Din. Alamak, duri pula, Din. Peha jaga, Din. Peha jaga, Din. Alhamdulillah. Alhamdulillah, batun. Ui, bau lapa. Pot Kuala Parit ni memang best lah. Ni dalam ni Kuala Parit sebenarnya. Babun, Din. Narin. Oh, kata ni. Narin, bayar, Din. Kita orang baru siap pasang sebenarnya. Baru siap pasang, nak pergi makan ni nyambil-nyambil dengar. Dah kena. Ui, lawa saya, Din. Jangan makan peha, Din. Perut dah lapar ni. Bau pun lapar. Alright. Alhamdulillah. Babu no. Okey, top up umpan. Panislah, Din.
Alhamdulillah. Begitu caranya Mas Bro. Genjut-genjut ni. Ha. Apa cerita tim kedua kita tak tahu. Kita tengok sekarang. Ha. Ha. Dah ketawa macam ada lagi ekor tu. Dah bergegar-gegar bobok tu. Ui. Tahu. Ha. Nasib Rin. Tahu boleh tak bawa tadi. Alah mak. Bismillah mak ayat Rin. Bismillah Din. Ada janak. Ui. Oh. Ha? Sangkut api depan. Baik-baik Din. Badan ikan dah nampak. Badan ikan dah nampak. Oh, ada tali lama. Alamak, putus Din. Potong. Ha. Alhamdulillah. Bok ni. Ah, kaki jaga Din. Oi, Mas Bro. Ui, memang nak rezeki bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ui. Jaga Din. Ha, baung banjir eh. Ada rezeki. Dah teringat mi goreng ni. Oh, rumah Udin tengah goreng mi goreng. Kejap lagi nak makan mi goreng Mas Bro. Baung pun lapor. Macam tu cakap. Lebih kurang sama saya Din eh. Oh, babun. Alhamdulillah. Top up. Dia makan tepi bang, nampak? Kat pokok-pokok bang. Gitulah cara dia. Bismillah Din. Jangan cocok jari Din. Alhamdulillah. Ya. Okey. Mas Bro. Ada lagi seko. Dah tarik-tarik Din. Tahu tak mahu. Cik comel lah. Buat geli-geli. Boleh tahan. Ho. Betul-betul bang, baung tengah lapar bang. Musim-musim banjir ni bantuan dia tak dapat. Tunggu. Bantuan dia tak dapat. Kita bagi misi bantuan makan ulat kelapa sawit. Alhamdulillah. Sambil-sambil nak pergi balik makan. Dah pungut dulu. Lapor Din. Lapor. Nampak? Alhamdulillah. Top up kumpan. Special ni you know. Lemak-lemak amis kata Din. Alhamdulillah. Udang. Kuku. Oh bang, nampak ah. Udang pun makan bang. Dah nampak tadi dia ternaik dari situ ah. Udang bang, dia suka bau lemak-lemak sawit ni. Dah. Alright. Udang makan, bau makan. Jom kita makan pula. Jomlah kita makan ni. Ada lagi. Dalam semak bang. Ha. Oh, nampak dah ya. Hui. Oh, dalam semak bang. Sangkut lagi. Aduh. Oh, ikut. Dapat ceku. Dililit je. Baik Din. Tak nampak ikannya. Up. Goreng dulu. Baik sikit. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ui, ini kuning tembaga. Kuning tembaga. Mas Bro.
Betul-betul bau tengah lapar. Hoi, cantik-cantik. Ah, ni bukan lawi. Ini kuning. Ah, alhamdulillah dia punya lapar tu. Mata kail masuk daripada bawah. Ben. Ha, rezeki bang dah 3 ekor. Oh, dia kena bawah. Ha, kena bawah. Dia punya lapar nyamuk. Ah, macam tu. Ha, memang kena masuk semak-semak macam nyampang jugaklah lebih kurang. Ha, memang bahaya sikit. Amazon. Baung punya pasal. Trip tapah kita dah ubah baung sebab air banjir. Oh, manis ni. Macam tu cakap. Okey, top up, top up lagi, top up. Dah masuk dalam kayu. Alhamdulillah, itulah perangai baung. Dan kita pun dah kata kita buat eksperimen. Eksperimen untuk trip kali ni. Sebelum ni pun memang kita buat macam ni. Ada yang tarik tali ampai. Ada yang ikat kat ujung pokok. Baung memang dia main tepi. Tengah pun ada juga. Tapi kebanyakannya tepi lah. Nampak tu? Dia selit-selit dalam pokok. Kena lelau dengan Udin. Katam dia. Manis mas bro. Ada 4-5 mata kita orang juga terlilit-lilit. Tak nampak kalau tak apa. Begitulah permainannya. Udang golo. Bongkot. Oh, udang golo. Ui, tahu sembah tadi. Sembah tadi. Wah, udang golo nama udang golo. Ingat bau. Kalau sembah pun kena. Ha. Di syok ni nyonyot tu. Ha. 2 kilo bawa bas. Ha, anu. Ha. Ha. Dah 2 arah kilo. Ha. Ada 2 kilo 70. Ha, nampak. Ha, bau. Ha, baik-baik, baik tau. Ha, bau. Ha. 2 kilo. Atau umah 70, 2 kilo. Malam dapat dengan hari ni. Dengan semalam dengan hari ni boleh dapat. Ha. Ha. Ah, apa bangang dia? Ah, ni bangang dia. Baung-baung baung. Pergerakan baung dah. Tak tahu dah kat mana. Ah, ni hasil yang dapat. Alhamdulillah. Wah, mantap.